Pemirsa, jalur nasional penghubung Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah di pesisir pantai selatan Kebumen rusak parah. Mengantisipasi jatuhnya korban, warga menambal jalan dengan tanah serta memberikan tanda cat putih agar terlihat saat malam hari. Beginilah kondisi jalur nasional di Jalan Yosudarso, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kebumen. Banyaknya jalan berlubang di sepanjang jalur tersebut membuat pengendara motor harus ekstra hati-hati. Bagi kendaraan roda 4 dapat mengakibatkan as roda patah. Mengantisipasi jatuhnya korban serta prihatin dengan kondisi jalan rusak, warga secara swadaya dan sukarela menambal lubang jalan menggunakan tanah seadanya. Kemudian menandai lubang dengan cat putih agar terlihat saat malam hari. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, terlebih saat musim arus mudik dan balik lebaran. Jalan ini merupakan jalur non-tol yang menyusuri pantai selatan.